siapa yang mendukacitakan kita ialah dunia Islam, khususnya OIC dan seumpamanya, tidak mengambil langkah-langkah yang sewajarnya, dan Myanmar bukanlah sebuah negara yang kuat untuk kita mengambil tindakan pada mereka. Jika umat Islam agak tegas untuk memulau Israel kerana apa yang telah dilakukan kepada rakyat Palestin, saya berharap umat Islam akan lebih tegas untuk melakukan terhadap Myanmar, kerana apa yang dilakukan oleh Myanmar ini lebih zalim dan kejam daripada apa yang Israel lakukan kepada umat Islam di Palestin. Dengan itu, saya dan juga IQ merupakan nasihat dan IQ dan pertubuhan IQ dan juga sebagai Mufti Negeri Perlis menyatakan kekesalan dan bantahan kita terhadap apa yang berlaku, dan kita mendoakan agar kerajaan kita juga mengambil tindakan yang lebih proaktif dalam hal ini dan pendirian-pendirian yang lebih tegas, kerana Myanmar lebih memerlukan kita daripada kita memerlukan mereka. Sepatutnya solidariti seluruh dunia mesti dilakukan untuk menyatakan bantahan dan tindakan kepada